Hai Plants Lovers, kalian pasti nggak asing dengan yang namanya Sansevieria. Sansevieria sering disebut juga dengan lidah mertua. Fahri sendiri heran kenapa disebut dengan lidah mertua. Padahal saya yakin bapak ataupun ibu mertua sobat sekalian lidahnya nggak ada yang seperti ini. Sansevieria memiliki banyak banget jenis. Mulai yang daunnya besar giant seperti ini, terus ada yang leopard, ada juga yang daun kerucut kebiruan, kemudian ada yang variegata, ini favorit saya, ada juga yang daun pensil guys tuh. Pada kesempatan ini Fahri mau kasih tips bagaimana memperbanyak Sansevieria dengan stek daun. Kita potong daun yang tua, pilih daun yang tua ya. Daun yang jelek gak masalah, karena daun yang bagus tuh biasanya sayang untuk dipotong. Saya pilih yang variegata ini. Kemudian kita coba juga yang daun pensil ya. Kemudian satu lagi yang daun giant. Nah ini dia. Untuk yang daun pensil kita jadiin dua aja ya. Ingat jangan terbalik yang pangkal, nanti yang kalian tancapkan ke media. Yang variegata jadi 3 lah kira-kira. Jangan terlalu pendek tapi juga jangan terlalu panjang. Kira-kira 3 sampai 5 cm lah. Ya, tancapkan ke media. Media kalian bisa gunakan sekam bakar dicampur dengan kompos. Kalau nggak ada pakai sekam mentah juga boleh. Kalau nggak punya lagi pakai tanah biasa juga bisa. Untuk yang giant ini bisa jadi banyak guys, bisa 20-an ini. Cuman karena waktu kita terbatas, Fahri ambil contoh 4 pieces aja ya. Ini kita belah, ingat ya. Pokoknya yang pangkal itu nanti yang tancapkan ke media. Kebalik sih sebenarnya nggak masalah, cuman kasihan tanamannya kalau kebalik. Nah, setelah itu kita siram. Siramnya cukup seminggu 2 kali. Setelah beberapa bulan, udah kelihatan nih tunasnya muncul di sini, di dekat potongan tadi. Nah, setelah 5 bulan lebih, itu udah seperti ini. Tag teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu.